Hari ini saya kedatangan sebuah ukulele yang pas banget buat kalian yang suka sama hal-hal yang berbau antariksa. Jadi langsung aja kita unboxing ukulelenya. Halo kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Dan hari ini saya mau unboxing sebuah ukulele lagi. Ini ukulelenya unik karena berbau-bau antariksa gitu. Jadi langsung aja kita buka ya. Oke, ini dia ukulelenya. Wih, ini ada ukiran-ukiran. Mungkin sepertinya lebih dekat aja biar jelas. Oke kawan-kawan, jadi sebetulnya ini ukulelenya itu dari produk YL ya. Ini konser tuh. Ini headstocknya seperti ini, sama seperti YL-YL yang lainnya. Untuk dryernya open gear seperti ini. Ini necknya dan headstocknya juga mahoni. Ini ada tagnya tulisan YL, YL ukulele. Dan ini ada tag Aquila Super Nilgat. Jadi ini pakai senar Aquila Super Nilgat ya. Ini kita lepas dulu aja lah biar nggak ribet. Oke. Nah, ini untuk necknya ya. Ini necknya mahoni juga. Nah, ini fingerboardnya ini rosewood ya. Ada 15-18 frets. Yang unik itu ini depannya ini ada engrave atau ukiran astronot, terus ini ada alien, bintang-bintang, menyuk sekali dan rapi. Kemudian ini depannya itu bahannya mahoni, sampingnya juga mahoni. Ini sudah ada pick up, nggak nyala, mungkin karena belum ada baterainya. Ini belum ada baterainya ya, nanti kita pasangin baterai. Belakangnya juga mahoni, ini standar. Bridge-nya ini rosewood. Untuk saddle sama nutnya ini sintetik ya, bukan tulang. Ini ada pin strap 2. Oke. Sekarang kita coba pasangin baterai ya. Ini baterainya yang CR2032 ya. Ini baterai kancing 2 biji. Oke, kita cek apakah ininya menyala. Oke, nyala. Kita cun ya. Ini harganya juga lumayan terjangkau, ini di bawah 1 juta. Udah ada pick up-nya. Jadi kita coba aja ya. Oke kawan-kawan, jadi kurang lebih seperti ini penampakan ukulelenya. Secara keseluruhan saya suka sama ukulelenya, terutama di pattern ini saya suka banget, lucu banget. Untuk intonasi ini juga oke banget, nggak ada yang fals. Terus ini bagus banget intonasinya, jadi pas ini A tuh di sini A lagi, bener-bener bagus lah intonasinya, keren. Tuh,
soal karakter suara sih itu kan kembali ke selera, jadi bisa kawan-kawan nilai sendiri aja. Kalau yang mau ukulele kayak gini tinggal cari aja ya, ukulele Yael gitu di toko-toko online aja. Oke kawan-kawan, paling itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi. Keep on strumming. Mahalo.